Seorang kepala desa di Demak, Jawa Tengah ditangkap setelah menggunakan dana pemerintah untuk kepentingan pribadi. Ia berkaraoke serta bermain judi dengan dana desa. Bukannya menjadi contoh, kepala desa yang satu ini malah menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Agus Triyono, kepala desa Kunci Wonosalam, Demak, Jawa Tengah dirazia saat berkaraoke bersama 4 perempuan di sebuah tempat hiburan malam. Agus pun digiring polisi untuk diperiksa. Dan kenyataan miris pun terungkap. Rupanya sang kepala desa nekat menggunakan dana desa untuk berfoya-foya. Selain untuk berkaraoke, dana desa juga ia gunakan untuk berjudi. Seorang kepala desa di Demak, Jawa Tengah ditangkap setelah menggunakan dana pemerintah untuk kepentingan pribadi. Ia berkaraoke serta bermain judi dengan dana desa. Bukannya menjadi contoh, kepala desa yang satu ini malah menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Agus Triyono, kepala desa Kunci Wonosalam, Demak, Jawa Tengah dirazia saat berkaraoke bersama 4 perempuan di sebuah tempat hiburan malam. Agus pun digiring polisi untuk diperiksa. Dan kenyataan miris pun terungkap. Rupanya sang kepala desa nekat menggunakan dana desa untuk berfoya-foya. Selain untuk berkaraoke, dana desa juga ia gunakan untuk berjudi.